UPT Samsat Kisaran berikan pembebasan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor. Kepala UPT Samsat Kisaran mengatakan pembebasan sanksi administrasi denda merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ia juga mengatakan pembebasan hanya berlaku untuk denda sanksi administrasi, sedangkan untuk pembayaran pajak atau lainnya tetap seperti biasa. Sebagian masyarakat mengaku terbantu dengan adanya pemutihan denda pajak sanksi administrasi. Pasalnya, dengan pembebasan denda ini, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 2 dan roda 4, pemutihan dendanya ya, bukan pemutihan pajaknya, pemutihan denda pajak. RAM yang stimulus yang sekarang itu, denda BBN-nya yang gratis, bukan BBN-nya. Pergubnya mulainya 14 Oktober sampai 14 November. Itu untuk tahap pertama, tapi apabila ada peningkatan yang signifikan mungkin dibuat tahap kedua untuk di bulan November ke Desember. Kami mengucapkan terima kasih atas adanya kegiatan penghapusan denda pajak yang sangat membantu masyarakat seperti kami. Dari Sumatera Utara, Dini Tambunan, Tribrata TV, salam Tribrata.